Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karamel. Bukti kekuatan doa Kiai Haji Maimun Zubair yang terbukti kepada Jokowi dan Prabowo, persahabatan yang tak terpisahkan. Dan bersatu dalam pemerintahan Jokowi. Sahabat, kita tahu sendiri bahwa pemilihan Presiden 2019 yang lalu Pak Prabowo jadi rival Pak Jokowi di Pilpres. Di mana banyak menarik perhatian publik kala itu akan sengitnya persaingan politik pada masanya. Tahukah kalian sahabat, bahwa di balik persaingan politik kala itu yang sangat panas, ternyata ada sosok ulama yang karismatik yang mendoakan agar kedua pemimpin itu akan bersatu di kemudian hari. Dan hal itu terbukti benar adanya, bahwa Pak Prabowo di tahun pemerintahan Pak Jokowi kedua, ikut bergabung dalam pemerintahan. Dan persahabatan itu semakin intens dan kuat dalam pemerintahan, dan yang menjadi bukti kekuatan doa Kiai Haji Maimun Zubair terbukti. Tak hanya persahabat saja yang kuat, kini di Pilpres 2024, Pak Prabowo akan menggantikan Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia menggantikan Pak Jokowi yang akan habis masa baktinya tanggal 20 Oktober tahun 2024. Kiai Haji Maimun Zubair, atau akrab dipanggil Mbah Mun, sosok ulama yang dihormati meninggalkan warisan doa yang menyentuh sebelum wafat. Mbah Mun diketahui menulis doa yang khusus mencerminkan harapan damai dan persatuan di tingkat elit nasional. Dalam salah satu doanya, Mbah Mun menghadirkan ungkapan kerinduannya kepada Tuhan untuk menciptakan hubungan saling asih dan saling mencintai antara dua tokoh politik terkemuka di Indonesia, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Mbah Mun menitipkan doa agar Allah menjadikan kedua pemimpin tersebut sebagai teladan persatuan dan kesatuan di tengah polarisasi masyarakat Indonesia saat itu. Doa tersebut menggambarkan harapan Mbah Mun untuk melihat pemimpin-pemimpin bangsa saling bekerja sama, mengatasi perbedaan, dan membangun kebersamaan. Meskipun Mbah Mun telah wafat, namun doanya menciptakan jejak inspiratif yang membangkitkan harapan akan perdamaian dan persatuan di tengah kompleksitas politik modern. Meski telah tiada, petuah dan jasa-jasa Mbah Mun masih melekat di hati masyarakat hingga saat ini. Salah satunya adalah ketika Gus Baha, salah satu ulama tanah air, mengenang doa Mbah Mun untuk Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto beberapa tahun lalu. "Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat, beliau itu mencatat doa itu," cerita Gus Baha dalam sebuah pengajian di Tuban. Doanya itu Allahumma alki bainahuma ulfatan wa madaha, artinya, "Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai," lanjut Gus Baha. Pemilik nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nur Salim ini juga mengungkapkan jika ia membaca doa tersebut ketika Jokowi dan Prabowo masih bersaing untuk pemilu di tahun 2019. "Saya baca doa itu waktu masih panas suasana, jadi ini benar apa enggak?" terangnya diselingi tawa. Gus Baha menerangkan bahwa doa tersebut merupakan salah satu doa yang dititipkan sebelum ia tutup usia. Uniknya, doa tersebut ditutup dengan bacaan Min Abdikal Fakir Min Uzubir yang berarti, "Ya Allah, lihatlah saya yang berdoa." Hal ini pun membuat Gus Baha merasa kagum setelah melihat Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi, yang mana itu membuktikan bahwa doa Mbah Mun telah terkabul. "Sampai sekarang pun masih saya simpan, tulisan tangan Mbah Mun. Itu dulu diberikan anak dalam kalau saya itu menerima wasiat jadi pengurus," kenangnya. Hingga saat ini, kisah-kisah Mbah Mun akan terus dikenang dan disebarkan dari generasi ke generasi. Terlebih karena Mbah Mun merupakan ulama sepuh dengan ilmu yang sangat tinggi.